Assalamualaikum semua, ada Yaakob. Hari ni kita review roti canai telur fresh dari Lada. Ha, tengok telur dia tu. Melekat je tak tahi tu. Ha. Inilah cara dia buat roti canai ni. Roti canai telur. Kita gaul guna tangan. Ha. Tambah sikit lagi, lepas tu kita tutup roti canai tu. Pecek-pecek atas. Buh, atas kuali karak. Kuali ni lama ni. Kuali ni lama tok nenek tok kaduk ni pakai dah ni. Ha, kuali ajaib nama dia tu. Kalau letak goreng atas kuali ni memang tak sedap. Ha, tu kita buat lagi satu lagi. Ha, pecek-pecek dua roti tu. Lepas tu tepuk-tepuk sikit. Ha, balik sikit roti roti yang nak masak ni. Balik sikit. Orang tak tunggu tu, ramai tunggu tu. Lepas tu kita tebal hak ni pula. Tebal. Tebal. Tengok muka tu, muka. Ha, tu muka tu mahal tu. Oh, ya, dia ada seni buat roti canai ni. Bukan main-main tak. Ini kalau tak pergi guru 10 tahun ni tak lepas ni. Ha, bubuh pula telur. Gaul. Teknik dia sama. Ha, teknik ni menyebabkan sedap ni. Korang tahu apa? Korang tahu makan je lah. Ni cara-cara dia. Ha, pak. Ha, lepas tu kita pun buh atas kuali lagi. Ha, goreng. Bergelegak. Minyak panas. Okey, siap dah ni ni, siap dah. Ah, sedap oh, sedap. Ni apa orang makan. Orang makan roti canai ni tak pandai ke kanan dah. Ha, dia punya sedap. Kita bubuh roti canai ni atas pinggan. Lagi surf ni, surf makanan. Ha, bubuh pula roti canai tu atas meja tu. Kita kerak. Bagi dia sama rata. Bagi sama rapat. Ha. Tarik swat sikit gitu. Ha. Lepas tu kita patah dekat pelanggan.